Baik, sekarang ternyata suami istri itu beda watak, betul bu? Ada yang istrinya rapi banget, suaminya selordah, tau selordah? Berantakan. Ada kebalikannya, suaminya rapi banget, istrinya ya bukan berantakan, istrinya spontan. Nggak ada berantakan itu, saking spontannya, habis mandi hadirnya di mana? Tempat tidur, itu spontan, bukan berantakan. Itu namanya spontan, ya. Mau cepat, ya. Nah, ternyata sudahlah wataknya beda, bahasa kasihnya beda. Suami istri itu berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Saya kasih contoh diri saya. Suami saya, kalau saya bilang, Mas, HP aku rusak. Apa dia bilang? Mana HP-nya sini? Saya betulin. Mas, kacamata aku patah. Sini, saya betulin. Saya kasih lem. Mas, obat aku habis. Dia tahu istri saya darting. Ya, genetik, bu genetik. Ya. Dia ambilkan obat di apotek. Ayah, aku gak ada yang ngantar, mau pergi ngaji. Beres, nanti saya kirimkan mobil, berikut supir kantong. Tapi anehnya bu, sedemikian rupanya suami saya melakukan hal-hal seperti ini, saya sering mengatakan dalam diri saya, Ya Allah, sebetulnya apakah suami saya cinta pada aku? Itu. Ya. Baru 2 tahun terakhir, karena penelitiannya makin bagus, saya baru sadar bahwa, oh ternyata saya bahasa kasihnya berbeda dengan bahasa kasih utama suami saya. Suami saya bahasa kasihnya, itu tadi yang namanya kayak tadi itu bu, yang dia lakukan, itu istilahnya pelayanan. Dia sudah melayani saya. Itu bukti cintanya pada saya. Ya. Apa sih bahasa kasih Bu Aisyah? Cara mengutarakan cinta yang dilakukan dan dimengerti oleh orang lain. Sayangnya saya gak mengerti. Kenapa? Bahasa kasih utama saya berbeda. Bahasa kasih utama saya adalah sentuhan fisik. Saya kalau setiap hari disentuh, baru saya merasa, oh dia cinta sama aku. Nah, padahal bahasa kasih dia pelayanan. Bayangin Bu, HP dia yang betulin, kacamata patah dia yang betulin. Itu pelayanan, berarti dia cinta sama saya. Cuman karena saya bukan bahasa kasih utamanya pelayanan, saya selalu bilang begini bu, HP mah kalau rusak bisa orang lain yang betulin, obat mah suruh orang aja ambil, ya mobil nggak minta sama dia naik Grab aja sekarang kan gitu ya? Kenapa? Karena bahasa kasih saya bukan pelayanan, ya ini mungkin masih bingung nggak apa-apa, saya sengaja bingungin. Saya bahasa kasihnya sentuhan fisik bu, saya berharap. Kalau lagi di luar sana, dipeluk-pelukin aja paling gak, iya yeah. Atau jalan digandeng. Tapi tidak pernah terjadi. Saya kalau berdua suami jalan, dia 5 meter di depan. Terus saya karena bahasa kasih utamanya sentuhan fisik, karena suami 5 meter di depan, tidak digandeng, tidak dipeluk, itu tadi ya. Bahasa kasihnya beda, itu yang membuat cintanya, cinta saya yang ofkan. Terus ngomong gini, jangan pernah ngerti aku. Norak banget ya? Memang saya norak bu dulu. Makanya belajar terus ya. Gitu. Saya berharap gini nih, habis sholat jamaah, dia datangi saya dan cium kening, mwah, gitu ya. 28 tahun tidak pernah terjadi. Tapi jangan salah bu, ya. Anak saya uang sekolahnya dia yang carikan kan gitu ya, ya kalau misalnya saya sakit dia langsung datang, dia gotong saya ke rumah sakit gitu, karena apa pelayan. Sampai sini sudah mulai ada gambaran nggak? Ini. Jadi kita maunya adalah tahu bahasa kasih pasangan kita. Setelah tahu saya konsep penelitian tentang bahasa kasih, maka kalau suami saya betulin kacamata saya, betulin HP, ambilin ya, obat dan sebagainya, itu saya langsung berbinar-binar mata saya, juga jantung saya. Oh, dia cinta banget. Kenapa? Karena dia pelayanan. Ya? Walaupun tetap saya punya bahasa kasihnya belum terpenuhi, tapi saya tahu bahwa dia cinta sama saya karena dia pelayanan. Jadi kita harus mempelajari dasar-dasar bahasa kasih pasangan kita jika kita ingin menjadi komunikator cinta yang efektif. Apa nggak susah Bu Aisyah? Susah. Kenapa? Karena bahasa kasih utama kita bukan pelayanan.
Rupanya suami saya senang sekali kalau saya melayani dia secara otomatis tanpa disuruh. Artinya, kalau dia sudah di rumah sedang duduk, saya yang langsung ambil minum. Saya yang langsung kupasin buahnya. Walaupun kadang-kadang suami itu suka ngetes. Lagi duduk tuh, ada istrinya di sebelah. Panggilnya Mbak Sarti, Mbak Apel. Karena saya tahu dia pelayanan dan saya tahu dia ngetes saya, maka saya langsung berdiri dan saya bilang, Mbak, aku yang potong. Dulu, sebelum tahu tentang konsep bahasa kasih, apa yang terjadi? Tersinggung. Langsung gini tuh. Ada istrinya orang lain Yesus. Akhirnya marah. Karena marah, kesel, sedih, lobet. Gak ada energi untuk berdiri, untuk ambil. Langsung begini kalimatnya. Dari, dia lebih percaya sama Mbak. Kamu tentang ini, Bu. Kenapa? Kita gak ada gairah. Kenapa? Karena kita gak tahu. Dan kita juga kadang gak tahu bahwa laki-laki sering ngetes kita, Bu. Sengaja itu. Ya? Nah, bahasa kasih ini ternyata, ya, ada beberapa ilmuwan, termasuk guru saya, Pak Adi Wei Gunawan, dia seorang hipnoterapis handal di Asia Tenggara, ya. Dia mengatakan, bahasa kasih ini bisa diteorikan namanya baterai kasih. Rupanya, setiap orang di otaknya ada baterainya, Bu. Dan ada 5 jenis baterainya, Bu. Di sebelah mana, Bu, Aisyah, otaknya? Di sini, Bu. Coba kita lihat nanti, ya. Nah, ini kan otak, Ibu. Masih punya otak, kan? Tadi kita udah waktu itu udah belajar, ya. Otak terbagi 2, kanan dan kiri, ya. Nah, otak juga, otak besar terbagi 4, Bu. Saya sengaja kasih warna merah. Merah, kuning, hijau, biru. Nah, yang kuning ini, di situ ada baterai. Coba Ibu pegang dulu kepala bagian kuning, yang kuning. Agak ke tengah, ini kan, ini ya. Apa nih, namanya? Ubun-ubun, Ibu taruh begini ke belakang sedikit. Ah, itu ada baterai di situ, Bu. Ada baterai kasih kita, Bu, setiap orang. Baterai mawaddah warahmah itu ada di situ. Emang begitu? Ya, nah sekarang. Di sini ada baterai. Karena baterai itu membuat, ya, aliran listrik, maka listrik akan jalan di batang otak, akan jalan ke seluruh tubuh kita lewat kabel. Kabel apa? Kabel sistem saraf. Ini kayak kabel listrik nih. Baterainya nyala, dia nyala. Sehingga badan kita dengan ringan melakukan apa saja tugas kita sebagai istri. Itu yang saya kasih ilustrasi tadi. Karena waktu itu saya gak paham bahwa suami saya bahasa kasihnya baterainya pelayanan, ya. Dan saya gak tahu juga bahwa laki-laki seneng banget gangguin istrinya, ya, atau seneng ngetes istrinya, nyuruh orang lain. Itu bikin tersinggung. Apa yang terjadi? Baterai saya tambah lobet. Maka gak ada listrik yang jalan di tubuh saya. Dan saya malas untuk melakukan atau buru-buru ngambil, ya, apa yang disuruh. Padahal tadi sudah sepakat bahwa laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Susah, Bu, mau senyum aja susah. Kadang bibir ke bawah. Saking apa? Saking lobetnya. Lobet muka kita, Bu, ngangkat senyum aja gak bisa. Ibu coba senyum semua. Itu diangkat, kan? Harus ada energinya, kan? Harus ada listriknya, kan? Saking lobetnya, itu bibir semua turun. Gak kalau saya senyum gini lumayan gak? Terus kalau bibir kita ketawa? Padahal muka sama, orangnya sama, ruhnya sama, jiwanya sama. Cuman gara-gara bibir nih, Bu, karena kita lobet, kendor semua ke bawah. Terus suami lama-lama makin lihat muka kita ke bawah, empat. Cilakanya sekarang bekerja yang, ya, yang heterogen. Di kantor suami kita ada perempuan nggak kira-kira? Pasti. Ya, minimal apa kalau yang ada perempuan di kantor? Minimal apa? Maaf, di bagian apa bekerja? Sekretaris. Sekretaris sekarang itu pelajarannya ada SKS untuk belajar senyum. Walaupun dia sakit perut, nah itu ada SKS untuk belajar senyum sekretaris sekarang. Nah cilaka, muka kita di rumah ke bawah, itu di kantor. Pagi, Pak. Itu bahayanya kalau baterai diri kita lobet. Ya? Nah sekarang, ada berapa Bu Aisyah baterainya? 5. Semua orang Bu Aisyah? Iya. Kok bisa beda kan sama-sama 5? Cuman urutan baterainya beda-beda. Ya, nah, rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasih ini.
Bu, kalau baterainya kosong, kita melakukan penyimpangan. Kita pertama gak aman. Kalau ada seorang istri mikir begini nih, Bu. Sebetulnya dia cinta gak sama aku. Berarti udah agak-agak lobet itu. Kenapa? Karena dia pertanyakan itu. Termasuk saya dulu. Ya? Dan bila ada istri tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, dia tinggalkan suaminya, bodoh amat, itu berarti kosong matinya, Bu. Udah bertahun-tahun kosong itu. Ya? Sifat baterai kasih ini harus diisi setiap hari. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Dan bukan hanya pasangan kita, anak kita juga. Yang tadinya anak kita misalnya baik-baik aja, dikasih tahu mau nurut, tiba-tiba dia guling-gulingan di mall, berarti itu udah 2 minggu baterainya lobet. Kita ada yang belum kita charge. Ya? Nah, apa sih Bu Aisyah baterai itu? Ini baterai di sini ya. Coba Bu, pegang lagi Bu. Nah, di baterai dulu situ Bu. Dia bersamaan tempatnya dengan watak dan bakat. Ya, ada baterai di situ. Apakah bentuk baterainya kayak tadi? Ataukah baterai imajiner? Walau alam bisawab, tetapi ya di situ kekuatannya kayak ada baterai. Ya, jangan kebayang baterai apa lagi sih, bukan? Entah apa, tetapi dia ada listriknya. Ya. Nah sekarang, pernah belajar fisika belum? Kalau baterai, susunan baterai kan begini ya. Kalau di tempat, kalau kita ngecas kan gini ya. Baterai yang pertama akan ngecas yang kedua, ya. Yang kedua akan ngecas ketiga, betul? Nah, 5 baterai ini semua ada. Bagaimana cara ngecasnya Bu Aisyah? Dicasnya dengan, ya, kata-kata pendukung atau pujian atau support, ya. Apalagi waktu, ya. Apalagi sentuhan fisik, apalagi pelayanan, apalagi menerima hadiah. Itu 5 cara untuk ngisi baterai itu. Tetapi walaupun kita semua punya 5 baterai, ya, susunan baterainya beda-beda. Baterai suami saya, susunan baterai pertamanya ini adalah harus dicasnya pelayanan. Saya bukan. Baterai pertama saya adalah sentuhan fisik. Saya suka dilayani, tapi gak suka setiap hari. Sebulan sekali aja, syukur udah gak apa-apa. Kenapa? Baterai pelayanan saya nomor 4 bisa jadi, atau nomor 5. Suami saya bukan tidak suka disentuh fisiknya kalau lagi jalan digandeng. Bukan. Dia baterai sentuhan fisiknya mungkin bukan nomor 1, nomor 4, atau nomor 5. Dia lebih senang saya kalau misalnya kemana-mana, ya, saya sigap. Ya, sigap, ambilin gelasnya kah? Kalau mau di restoran misalnya, ambilin sendoknya. Itu dia suka begitu. Dibanding saya sambil meluk-meluk, ayang. Pegang-pegang tangan dia, gak suka. Bukan gak suka sama sekali. Dia suka, tapi begitu sesekali aja. Kenapa? Karena baterai sentuhan fisiknya nomor 4 atau nomor 5. Sampai sini gak tahu tentang baterai kasih ini. Nah, yang unik adalah suami istri, baterainya nomor 1-nya itu beda. Beda. Kenapa? Karena watak kita beda. Paham, Bu? Ada suami, baterai kasih pertamanya waktu. Dia senang kalau dia sudah pulang di rumah, istrinya harus ada. Ayo, itu berarti waktu. Ini kalau punya suami yang baterai kasihnya waktu, pantang ibu dikit-dikit, ya, dikit-dikit minta izin pergi jalan-jalan. Pantang. Abi, Umi mau reuni. Hati-hati nih. Kenapa? Karena suami yang bahasa kasih utamanya waktu, setiap dia ada di rumah, harus ada istrinya. Kalau perlu, dia kemanapun istrinya ikut. Itu waktu. Suami saya, bahasa kasih utamanya bukan waktu. Waktu mungkin nomor 3 atau nomor paling-paling belakang itu. Saya juga, baterai kasih saya bukan waktu. Sehingga saya kalau sama suami gak jalan bareng, gak masalah, Bu. Tetapi kalau pas saya ada dia, saya cuma pengen dipeluk gini. Atau diusap-usap gini, Atau gini lah, paling dia sentuh begini saya, aduh, kayak udah ngecas. Ya. Nah, tetapi karena ilmu ini baru, maka kita harus sampaikan. Kan tadi kita sudah sepakat, bapak-bapak jarang belajar kan? Yang belajar siapa? Kita. Maka kita sampaikan. Waktu itu saya sampaikan sama suami saya, Mas, ternyata ada konsep tentang baterai kasih. Kenapa selama ini kita sering gak enak kan? Baterai kita beda urutannya. Ya, Mas Toto itu pelayanan, saya bilang gitu, panggilnya Mas Toto Prianto namanya kan. Saya baterai kasih, please ayah, sifat baterai kasih harus dicas setiap hari. Please, peluk aku tiap hari, walaupun gak lama. Apa yang dilakukan oleh suami saya? Dia peluk saya begini mukanya. Kenapa? Saya gak biasa. Bayangin terus tiap hari.
Buat dia baterai itu nomor 4. Tapi buat saya nggak apa-apa, yang penting kepeluk. Kenapa? Karena saya paham ini sedang membiasakan. Dulu salaman cuma gini doang, ini cuma gini. Sekarang dia sudah mulai pelan-pelan. Walaupun kaku. Terus saya yang tuntun, ayah cium kening. Itu namanya juga mau kita sampaikan. Saya takut baterai saya lobet kan. Untung saya kerjanya ngajar, jadi yang jagain banyak ibu. Kalau saya macam-macam, ibu-ibu pasti sumpah-sumpahin saya kan. Tetapi kan saya nggak mau hidup sekian puluh tahun bersama-sama dan hampa. Maka saya harus sampaikan. Terus dia tanya lagi, itu betul penelitiannya baterai kasih di cas setiap hari? Dia tahu. Itu betul. Saya bilang betul. Tapi, saya pakai tapi, dikatakan juga minimal seminggu 3 kali. Terus dia saya bilang, jadi ya, kamu aku minta peluk aku setiap hari atau kamu pilih Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu. Karena seminggu 3 kali. Biasa aja bilang ini. Gue Senin, Rabu, Jumat aja dah. Nanti kalau udah biasa setiap hari, nggak apa-apa. Jadi 2 hari sekali tetap ngecas, nggak apa-apa juga. Kami sini sudah paham kira-kira baterai kasih. Nah, sekarang anak kita atau kita nih sejak kecil harusnya dicas baterai ini. Tapi mungkin karena maaf dulu belum ada teori ini, ya orang tua memberikan kasih sayang mungkin nggak pas. Tapi semuanya kena sih, cuma nggak pas. Makanya suka hampa, ya. Apalagi zaman dulu yang orang tuanya hidupnya di masa kolonial. Boro-boro tuh kolonial kasih bahasa kasih. Siapa yang lahir tahun 60-an bu, kayak saya? Ya Allah tinggal dikit, mana? Satu, 60-an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya Allah tinggal 13. Ini angkatan berapa semua ini? Coba-coba ya, yang makin lebih senior lagi. Yang lahir tahun 50-an, jangan lebih banyak, tuh banyak nih. 1, 2, 3, 4, mana lagi bu? Alhamdulillah, lahir tahun 50-an masih ikut taklim, Bu. Masya Allah, luar biasa keren. Cuma 5 orang. Makanya keren. Sekarang, lahir tahun 70-an, angkat tangan. Oh, ini angkatan 70-an. Yang lahir tahun 80 sampai 2000, angkat tangan. Wih, udah banyak. Menurut ahli demografi, orang yang lahir 80 sampai 2000 itu generasi milenial angkatan pertama. Makanya awas ibu kalau parentingnya parenting kolonial ya. Kalau yang tadi 50 sama 60 parentingnya pasca kolonial masih mending ibu, masih dimaklumi. Tapi yang 80-an udah gak boleh. Gak boleh teknik parenting pasca kolonial ya. Hardik, bentak, sabet udah gak boleh. Harus parenting ala milenial ya. Bagaimana ya, salah satunya tahu bahasa kasih. Ya, nanti kita cek bahasa kasih ibu, baru setelah itu bahasa kasih suami. Namun kalau masih punya anak kecil baru lahir dan sampai usia 3 tahun, tolong setiap hari baterainya diisi 5-5-nya. Siapa masih punya anak di bawah 3 tahun? Angkat tangan. Alhamdulillah, untung denger ya. Insyaallah. Jadi ibu setiap hari harus puji anak kita. Tak dintun, tintak dintun ya. Harus kasih waktu, walaupun mungkin ibu bekerja, ibu harus kasih waktu pulang kerja. Itu udah gak boleh lagi sama suster, udah gak boleh lagi sama mbak, ibu secapek-capeknya itu harus waktu. Ya, sentuhan fisik jelas, udah kasih waktu, pujian, terus kita peluk. Ada juga ibu gak sentuhan fisik. Ya, dia puji anaknya, waktu digendong susternya. Tak dintu, tak dintu. Jadi yang gendong begini, baby sister. Tuh ibu cuma gini, nah. Itu kurang. Kenapa? Harus ada sentuhan fisik. Dan anak harus dikasih pelayanan. Yang kasih makan suapin dari ibu, mandikan dari ibu, gantikan popok dari ibu, itu pelayanan. Dan juga anak harus menerima hadiah. Jadi jangan lungsuran terus. Tuh anak kasih lungsuran terus. Kalau lungsurannya masih bagus, ibu bilang sama tuh anak, sayang ada baju hadiah untukmu, lungsuran kakak sepupu, ah gak apa-apa. Tapi harus ada kalimat, ini hadiah untukmu. Walaupun kita sudah blenderkan itu bubur sari, ini hadiah untukmu.
Itu dari 0 hari sampai berapa tadi? 3 tahun. Bu Aisyah, setelah 3 tahun bagaimana? Setelah 3 tahun sampai umur kita sekarang, enggak usah 5-5-nya. Cukup 2 baterai yang diisi, maka 3 baterai terisi. Maka dari 5 kita cari baterai yang utama apa dan baterai yang keduanya. Sampai sini sepakat dulu ya, Bu? Siapa yang anak ketujuh? Ada yang anak ketujuh kan? Ya? Nih, jadi 0 hari sampai 3 tahun berapa baterai yang harus diisi setiap hari? 5. Ya, bagaimana cara ngisi baterai kasih itu? Satu, pakai apa? Pujian. Ini enggak usah diurut, enggak apa-apa ya. Yang penting 5-5-nya. Sentuhan fisik pertama kan boleh. Sentuhan fisik, pujian, apa lagi? Menerima hadiah, apa lagi? Pelayanan, apa lagi? Waktu. Ya, ini enggak usah urutan ya. Pokoknya 5 itu ada gitu. Jadi supaya nanti kalau cerita sama suami enak, gampang. Karena kalau urutan suka lupa, Bu. Apa nomor 1 tadi ya? Saya ingat nomor 5 hadiah, Mas. Cerita sama suaminya terbata-bata. Nomor 2 lupa. Yang hadiah ingat. Jadi ini enggak usah urutan. Ya? Saya kasih ilustrasi baru kita tes ibu bahasa kasih utamanya apa, oke? Ada orang bahasa kasih utamanya kata-kata pendukung atau pujian. Ya? Dia ngobek kalau setiap hari enggak dipuji. Dia ngobek kalau setiap hari enggak disupport. Caranya taunya gimana ya, Bu Aisyah? Sekarang cek suami ibu. Adakah suami ibu seneng banget muji ibu? Kalau ada suami seneng muji ibu hampir setiap hari, berarti dia bahasa kasih utamanya pujian. Tolong ibu puji lagi dia. Jangan lebay, lebay. Ayah apaan sih lebay? Lebay. Karena memang dia bahasa kasihnya pujian. Sebagaimana ada teman saya nih. Saya alhamdulillah lulusan Al-Azhar tahun 87, barangkali ada teman-teman saya yang di sini Al-Azhar 87. Suatu ketika waktu reuni, teman-teman saya tahu persis saya suka kasih konseling. Ada teman saya, laki-laki ya, gak usah sebut namanya, ntar dia malu ya. Hei Sajin, apa sih? 15 menit. Apa? Gua mau konseling. Ya Allah, konseling 15 menit. Berdiri lagi. Gua heran Aisyah. Bini gue, ini maaf ya karena reuni dan teman jadi ngomongnya gue lo. Bini gue puji tiap hari. Kok dia gak suka ya? Bukannya perempuan senang pujian? Terus saya langsung senyum, dia udah tahu nih, pasti beda bahasa kasih. Terus suami istri lo bilang apa? Waktu gue puji apa dia? Dia malah marah. Muji terus, tuh sampah buang. Jadi tuh bini dipuji suaminya marah. Suruh buang sampah suaminya. Saya langsung paham nih. Si suami bahasa kasih utamanya pujian, si istri bahasa kasih utamanya pelayan. Dia tuh heran Aisyah. Ada temen gue, bininya pernah cerita sama gue, dia bilang suaminya gak pernah muji, dia minta-minta dipuji. Nah istri gue puji, suruh buang sampah. Saya bilang gini, lo curhat aja udah 15 menit. Kalau gue jelasin lebih 15 menit nih. Ya, lo lihat YouTube gue aja. Saya tahu itu namanya perbedaan bahasa kasih utama. Dan selalunya begitu. Kita suami istri bahasa kasih utamanya gak sama. Yang suka sama apa? Bahasa kasih kedua. Saya sama suami saya bahasa kasih keduanya sama, pujian. Jadi suami saya kalau dia dipuji, seneng banget. Tapi ingat, dia laki-laki, walaupun seneng, mukanya rata. Bu Aisyah taunya dia seneng dari mana? Hidungnya tumpas-tumpas. Ibu, kalau ibu ketemu sama saya dengan suami, pasti ibu gak nyangka itu suami saya. Suami saya itu funky banget. Ya, dia ada buntutnya dan suka banget pakai jeans dan suka naik motor Harley. Saya nggak pernah diajak. Sama, saya takut. Dari dulu dia begitu. Dari dulu waktu kan saya bukan pacaran kan, saya dijodohkan, mana saya tahu dia punya hobi kayak gitu. Saya mau carinya hobi yang sering ngaji di taklim, nggak dapet. Baru sekian puluh tahun saya paham bahwa laki-laki jarang ikut taklim. Kalau suami ibu ada yang rajin ikut taklim, itu laki-laki luar biasa. Yang jarang ikut taklim, itu laki biasa. Suami itu cuma 2 derajatnya, biasa dan luar biasa. Gak ada yang jelek. Setuju ya? Bu Aisyah, suami saya jarang taklim, itu mah biasa. Oh, biasa ya? Bahagia kan? Bu Aisyah, suami saya rajin taklim, itu luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Kan gitu? Paham ya, Bu? Jadi saya suka puji dia. Suka Harley kan?
Saya gak suka sebetulnya, tapi harus dipuji. Kenapa? Untuk apa? Bahasa kasih kita ada dan rumah kita tetap mawaddah warahmah. Walaupun kita berbeda, saya punya bakat atau punya hobi beda dengan suami saya. Ayah, kalau pakai jaket hari tambah keren. Ya begini, biasa aja. Hidungnya kemas kempes. Saya tahu dong, ya seneng. Tapi saya ingat modul saya, buka laki rata. Udah, gak usah putus asa. Keren banget ya. Terus dia begini, ah gua kan udah tua, udah rambut putih. Ih laki kalau rambut tambah putih, tambah keren ya. Udah puji aja gua daripada gak bisa lagi kembalikan dulu. Dan bahasa kasihnya dia yang kedua puji. Puji gak apa-apa. Ya? Kita pun senang. Tapi memang laki-laki karena belum terbiasa, dia juga jarang memuji saya. Memujinya pun selalu ya ada yang tersirat, gak tersurat. Apa dia bilang? Dia kalau lihat saya pakai baju kayak gini nih, udah kudung gini, apa dia bilang? Dia puji saya gini. Kamu kalau gitu gayanya, udah siap kerja. Ya Allah, muji itu muji. Muji. Dengerin ya Bu, dengerin. Pujiannya nih. Kamu kalau gitu gayanya, sudah siap kerja. Ya Allah, Bu. Tetap juga isinya suruh kerja. Tapi puji kan? Kenapa? Karena dia bahasa kasihnya pelayanan. Suami yang bahasa kasihnya pelayanan itu gak betah lihat istrinya gak kerja, Bu. Entah di luar kah atau entah di rumah, ya, dia harus lincah dekat. Ya. Ada lagi pasangan hidup yang waktu, itu yang tadi saya bilang tuh. Bahkan ada seorang suami kalau dia lagi duduk, istrinya gak boleh di dapur, sini. Umi sini, Umi. Umi sini, Umi. Itu berarti waktu tuh. Waktu. Sambil ngomong, sambil dia peluk-peluk kita, berarti dia waktu sama sentuhan fisik. Terkadang bisa waktu sama pelayanan. Nah kita udah janji sama teman-teman majelis taklim mau ke Lembang, disuruh ini. Kalau nggak paham, kita menganggap suami kita nggak pernah memberikan kita kebebasan. Padahal bukan, dia bahasa kasihnya waktu, Bu. Ikuti, Bu, ikuti, Bu. Lembang udah bisa kapan-kapan lagi, ikutin aja, Bu. Daripada dia cari perempuan yang bahasa kasihnya sama gimana? Nggak usah bilang enggak lagi, iya kan? Sentuhan fisik, ada suami yang dikit-dikit peluk istrinya, yang dikit-dikit pegang istrinya. Istrinya lagi masak, dia peluk dari belakang. Itu berarti dia bahasa kasih utamanya sentuhan fisik. Please, tolong istri jangan begini. Gila tau gak? Please, kemarin emang pernah, cuma karena gak tahu sekarang tolong jangan. Banyak wanita lain di luar yang bahasa kasihnya sama, Bu. Ya, hati-hati. Walaupun kita gerak, dipeluk dari belakang. Kumpung dia gak lihat, Bu. Tapi itu pahala buat kita. Kadang tuh suami tahu juga kalau kita nolak loh. Badan kita ada responnya. Gitu. Tapi gak apa-apa biar kita daripada, nah itu lebih parah. Jalan digandeng, tidur digandeng, kayak nyebrang. Itu berarti suami kita bahasa kasihnya sentuhan fisik, Bu. Ibu harus balas sentuhan itu. Walaupun ibu gak diangkat. Ya. Baik, sekarang. Pelayanan, ini gampang ya kalau pelayanannya. Ada suami apa-apa pokoknya istrinya yang masak, istrinya harus yang nyuciin bajunya, setrikain bajunya, itu berarti pelayanan. Kalau suami saya, dia tahu istrinya gak suka masak, dia mau yang penting kalau dia duduk di ruang tamu, dia ruang makan, saya juga ada, ambilin makanannya, ambilin minumnya, kalau dia udah duduk nonton, itu semua datang itu. Karena laki-laki kalau sudah di rumah, itu adalah raja, itu harus tahu itu. Otak laki-laki memang otak raja, sampai di rumah dia duduk saja, kita yang ambilin. Kopi. Apa mas kopi? Okay. Belum lagi baru nyeduh. Pakai susu. Oh pakai susu oke. Okay. Pakai es batu, oke pakai es batu. Dulu tuh males banget loh, Bu. Cuman karena setelah tahu bahwa itulah bahasa kasih suami kita dan itulah yang menjadi ya, ladang amal kita, itu lakukan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau setiap langkah kita basmalah bismillahirrahmanirrahim. Susu bismillahirrahmanirrahim. Susu. Es batu, bismillahirrahmanirrahim, es batu. Betul. Setiap apa yang kita lakukan dan kita basmalah, jatuhnya ibadah. Termasuk betulin keset. Kita kan keset miring-miring kan? Bismillahirrahmanirrahim, kita betulin. Itu ibadah. Ada juga ibu betulin keset. Siapa sih nih ya, gak pernah betulin keset. Itu jatuhnya gak ibadah. Rugi amat. Ya, pokoknya ibu gak usah ngeluh. Ibu betulin aja pakai baca basmalah. Ya Allah, jatuhnya ibadah.
kursi didorong-dorong anak kan, miring gitu kan. Namanya juga anak kecil, apalagi anaknya laki, doyan banget tuh miring-miringin kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuhnya ibarat ya Bu, bismillahirrahmanirrahim. Udah, gak usah tanya. Siapa miring-miringin kursi, siapa, siapa? Ibu nanya aja lama Bu. Ibu betulin aja baca basmalah udah gampang. Gak puas ya? Gak puas. Masya Allah. Ya Bu ya? Jadi setiap apa yang kita buat baca basmalah itu jatuhnya ibadah. Apalagi tahu bahasa kasih utamanya pasangan hidup kita. Apalagi tahu bahasa kasih utamanya anak-anak kita. Anak saya 5 orang Bu. Yang pertama bahasa kasihnya pujian dan hadiah. Yang udah dokter ya. Waktu itu dia dokternya di Jogja. Dia pulang sesekali, 3 bulan sekali baru pulang ke Jakarta. Setiap dia datang, saya karena tahu dia bahasa kasihnya pujian, langsung puji. Walaupun gak penting-penting amat jadi puji. Ya Allah Mas Rana, alhamdulillah udah datang. Ya Allah nak, tambah keren. Walaupun gak terlalu. Anak saya yang pertama tuh gemuk. Tapi emang senang dipuji. Iya Bu, iya alhamdulillah. Ciri khas orang yang susah dipuji atau bahasa kasihnya pujian, anak-anak, dia dikit-dikit gini, Bu, cakep gak aku Bu? Bu, keren gak aku Bu? Ada gak anak yang begitu Bu? Itu bahasa kasihnya pujian tuh. Jadi dia belum lagi orang yang muji, dia udah muji sendiri. Keren gak aku Bu? Bu, aku bagus gak Bu? Mantep gak aku Bu? Mantep gak aku Bu? Aduh, pujian itu bahasa kasihnya. Sama hadiah, saya selalu siapkan coklat. Ya, ada dia kesenangannya, jadi setiap dia datang saya puji dan saya kasih coklat. Biasa juga gitu, saya puji, saya kasih apa kek, ya, martabak kek atau apa itu saya kasih. Anak kedua, bahasa kasihnya bukan pujian. Dia pelayanan dan waktu. Kalau dia datang, dia gak butuh saya puji. Dia butuh saya layani. Makan apa nak? Bu, aku boleh gak pinjam mobil? Boleh ya, kan pelayanan ya? Boleh gak? Ya, ibu siapin bensin berikut pistolnya. Oh, apa gak seneng tuh anak pelayanan dari ibunya kan? Dan karena dia bahasa kasihnya pelayanan, dari semua anak saya yang setiap hari tanya ibunya, ibu di mana? Ibu di mana? Ibu di mana? Itu dia yang pelayanan. Dia ingin memastikan ibunya di mana. Walaupun dia cuma ibu di mana. Setiap hari sama, ibu di mana? Tapi saya paham, dia anak laki. Laki-laki omongannya sedikit, masih ingat kan? Laki-laki kan cuma 7.000 kata kan? Udah tulis ibu di mana aja udah syukur Bu. Ya? Nah, anak kedua saya sentuhan fisik dan waktu. Jadi kalau dia datang gak usah dilayani, gak usah dipuji dulu. Dia suka dipuji tapi sebulan sekali aja. Dia suka dilayani tapi sebulan sekali karena bukan itu. Apa yang dia lakukan? Dia datang desa-desa saya. Bu, pasti dia peluk saya duluan. Siapa yang anaknya kalau baru datang dia desa-desa? Bunda, bunda. Dan ibunya bukan ya, bukan sentuhan fisik. Apa sih anaknya harus sih? Mau matahari, mau matahari. Mau matahari. Ini masalahnya ibunya bahasa kasih utamanya bukan sentuhan fisik. Maka pas anak yang desa-desa, apalagi habis dari luar desa-desa kita marah. Ibu harus tahan, kalau kita tahu anak kita sentuhan fisik ibu harus tahan. Kalau perlu peluk dia. Tahan, tahan hidungnya sedikit. Itulah pengorbanan seorang ibu yang nanti Allah catat sebagai amal pahalanya. Masya Allah. Gara-gara tahan hidung cium bau keringat, itu jadi pahala. Masya Allah ya. Keren ya. Jadi dia suka, pasti dia mau kalau saya ada dia ngobrol sebentar 15-30 menit. Ibu, aku mau cerita gini. Cuma karena dia anak laki, gak usah lihat mukanya Bu. Laki-laki gak suka lihat mukanya. Kalau kita lihat mukanya, dia mau berpaling. Jadi kalau dia anak saya lagi cerita, saya sendok turut begini. Terus nah, terus dia pasti lihat saya. Paham ya Bu? Udah gak boleh lagi ada ibu ngomong sama anak laki, lihat bunda saya, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Itu salah, itu keliru tuh. Laki-laki gak suka ngomong kontak mata. Ya. Saya juga dulu salah Bu. Ilmunya 2006, punya anak laki 93. Dulu sama Lanang tuh, kasihan mana Lanang kecil tuh. Lanang, ibu mau bicara nak. Lihat ibu nak. Ya Bu, pas dia lihat saya lihat matanya, mata ketemu mata. Dia begini gayanya Bu. Terus ibunya marah kan? Yang sopan kalau ngomong sama ibu. Lihat buka ibu nak, lihat buka ibu nak. Pas lihat saya lihat lagi. Jadi setengah jam cuma, lihat ibu nak, lihat. Gak ada nasihatnya, lihat ibu nak, lihat. Bahkan ibu-ibu ada yang diginiin anak lakinya nih. Itu masih mending anaknya ada istri, suaminya digituin. Ayah lihat itu. Serem banget. Laki-laki gak suka ngomong tatap mata. Memang komunikasi efektif lihat wajah, tapi tidak berlaku pada laki-laki.
penelitian ya neuroscience terakhir. Ya, tadi ngomong aja. Jadi ngobrol sama saya. Anak keempat, ya, bahasa kasih utamanya sentuhan fisik dan pujian. Dia enggak dilayani enggak apa-apa, Bu. Sekali-sekali aja, sebulan sekali aja saya ambilin piring. Ya, tapi kalau dia datang saya harus puji dia. Jalan, ya Allah Mas Jalan tambah ganteng banget anak ibu, Masya Allah. Nah, kita harus masukkan kalimat Masya Allah, Tabarakallah, biar dia belajar. Ya, habis itu dia pasti peluk saya, oke. Okay. Bau keringat juga, karena dia pemain baseball. Nah itu, ya. Dia gak usah dipuji, Bu. Sebulan sekali aja dipuji, maaf dia dipuji tapi gak usah dilayani, karena dia pujian. Anak kelima, ya, pujian dan pelayanan. Udahlah perempuan, pujian dan pelayanan. Sudah akil balik pula. Ibu, kalau punya anak perempuan dan dia bicara, ibu harus lihat wajahnya. Siapa punya anak perempuan? Ibu harus lihat wajahnya. Pantang anak perempuan lagi bicara, ibu sambil main HP. Walaupun ini penting ya. Terus kita tanya, apa nak? Udah lewat. Siapa anak perempuannya begitu? Udah lewat. Gak usah, gak penting. Kita anak perempuan yang harus akil balik ya. Pantang nasehati anak perempuan pada saat mau mens. Anak perempuan yang sudah akil balik, yang sudah menstruasi, kalau ibu mau nasehati harus di masa subur. Makanya banyak anak perempuan yang sudah mens, ibu kasih nasehat, walaupun waktu kecilnya ibu pernah kasih nasehat, itu dia tentang. Siapa yang punya anak perempuan yang SMP? Berantem sama ibu kan? Karena kita kasih nasehatnya kurang tepat. Atau kasih masukan, jangan nasehat, masukan. Kalau gitu gimana Bu Aisyah? Ibu harus punya ya catatan kalender masa menstruasi. Yang ditanyain apa Bu Aisyah? Gak usah seberapa hari mensnya. Hari pertama mens ibu lingkari di kalender. Anak ibu yang perempuan. Termasuk hari pertama mens kita juga. Karena kita juga kadang kalau mau mens dinasehati suami agak kaku. Ya, perempuan kalau mau mens hormon estrogen progesteronnya rendah. Maka kebijakannya menurun. Maka kalau ibu punya catatan agenda menstruasi, itu bagus sekali. Kapan Bu Aisyah? Kalau masa suburnya di pertengahan, satu minggu di pertengahan antara mens pertama dengan mens kedua. Jadi ibu caranya gini, mens hari pertamanya tanggal 1 Januari misalnya. Mens keduanya 28 Januari. Tanggal 1 sampai 28 berapa hari itu? 28 hari. Berarti kurang lebih siklus anak ini 28 hari. Kapan masa suburnya? Di pertengahan 28. 28 dibagi 2 berapa Bu? 14. Berarti di hari ke-14 setelah mens pertama, itu sedang tinggi-tingginya masa subur. Itu paling enak diajak bicara. Ya Allah Bu Aisyah, cuma 1 hari? Enggak Bu. 3 hari atau 4 hari sebelum tanggal yang paling tinggi, dan 3 hari atau 4 hari setelah tanggal paling tinggi, itu adalah momen-momen yang paling cocok untuk kita nasehati atau kasih masukan anak perempuan yang sudah akil balik. Paham ya Bu? Jadi seminggu atau 10 hari? Kalau dihitung kira-kira 10 hari ke-10 setelah mens hari pertama. Ah, baru ada bicara itu. Ya Allah Bu Aisyah, saya keselnya udah lama nih. Ibu catat. Kan kita udah mau bikin parenting yang ala milenial kan? Nggak bisa kayak kolonial. Kalau kolonial Bu, boro-boro nggak nanya mens kita apa. Sahabat aja. Sekarang nggak bisa Bu. Kenapa? Narkoba banyak di luar Bu. LGBT banyak di luar. Saya setiap hari lihat kasus ini. Salah satu faktornya adalah pola asuh keluarga. Udah gak bisa pakai pasca kolonial atau kolonial sekarang, gak bisa. Ya? Dan juga jangan lembek, apa-apa boleh, itu juga keliru. Terlalu permisif. Ya? Makanya kita cari bahasa kasih dia apa. Habis ini paham ya Bu? Ya. Bahasa kasih berikutnya menerima hadiah. Ini memang gak banyak orang yang menerima hadiah. Ibu, siapa yang selalu kalau dikasih hadiah orang, ibu ingat siapa yang kasih, bahkan ibu pajang hadiah itu, ada? Bisa jadi itu bahasa kasih utama atau keduanya hadiah itu. Siapa yang cincin kawinnya masih di tangan? Udah berapa tahun ibu tuh? 20 tahun. Nah ini bisa jadi itu ada hadiahnya nih bahasa kasihnya. Saya walaupun udah gendut tangan saya, karena bukan bahasa kasih utamanya hadiah, saya gak pakai, udah taruh aja. Seandainya saya bahasa kasih utamanya hadiah, segendut-gendutnya tangan saya, itu cincin saya lebarin. Tipis-tipisnya kan itu. Karena bukan hadiah, jadi saya simpen aja. Cari yang lain, yang agak banyakan, walaupun imitasi, itu bahasa kasih hadiah selalu memperhatikan apa yang diberikan oleh suami, dan dia juga selalu kalau kemana-mana beli oleh-oleh. Ada yang begitu gak Bu? Pantang, walaupun perempuan senang oleh-oleh, tapi yang bahasa kasihnya hadiah itu harus beli. Kalau perlu pergi ke rumah teman harus beroleh-oleh. Saya bahasa kasih hadiahnya bukan nomor 1, bukan nomor 2 juga, ya.
Jadi kalau kalau kemana-mana nggak bawa oleh-oleh ya udah tenang aja, nggak menuntut untuk itu. Ya, sampai sini sama kamu.